Kawan-kawan, selamat sejahtera. Hari ini kita akan memasak nasi lemak pandan vegetarian. Jom kita sekarang tengok bahannya. Beras dah cuci bersih, saya ambil 4 cawan. Santan saya ambil 4 cawan. Serai, daun pandan, halia dalam 2 inci. Bawang merah saya ambil sedikit. Santan kota. Garam warna hijau saya ambil sedikit dengan minyak. Sekarang kita tengok cara membuat nasi pandan. Cara saya, beras saya ambil 4 cawan. Kelapa tuang. Sekarang siang simpan dalam kotak kelapa. Saya dah bancuk dengan air sedikit. 1 cawan. Garam sedikit. Sekarang masuk serai, daun pandan. Bawang merah dengan halia. Sedikit minyak supaya beras kita nasi lepas masak tidak bercantum. Sekarang kita masukkan sedikit warna untuk cantikkan nasi kita, nasi pandan. Gaulkan. Sekarang kita masukkan dalam cooker, rice cooker. Sekarang kita tuangkan. Kita tutupkan. Tunggu dalam 25 minit. Sekarang kita tengok bahan yang seterusnya membuat sambal vegetarian. Untuk vegetarian saya gunakan soya nugget vegetarian. Saya dah cuci bersih, dah potong. Ini nak untuk gorengkan. Halia dalam 1 sudu. Bawang putih dalam 2 sudu saya tumbuk. Dengan kunyit hidup saya ambil 1 sudu. Daun pandan. Garam 1 sudu. Bawang merah dalam 2 biji. Saya dah potong halus. Chili blender, chili kering saya dah blender. Dalam 3 sudu. Kalau tak cukup, kita tambahkan serbuk cili kering. Bawang tomato saya ambil 1 biji. Ubi kentang saya ambil 2 biji, saya potong kecil. Dengan sos sayuran yang vegetarian. Yang seterusnya, sos soya vegetarian saya guna dalam 2 sudu. Ini je bahannya. Saya ambil bahan yang simple je. Sekarang kita panaskan kuali sekarang kita gorengkan nugget soya. Sekarang kita masukkan nugget soya.
keluarkan. Sekarang kita masukkan. Biarkan dalam 5 menit. Sekarang kita keluarkan. Sekarang kita gunakan minyak yang sama. Sekarang kita masukkan bawang. Gaulkan. Biarkan bawang kita tumis dengan berwarna brown. Gaulkan sebati. Biarkan dalam 5 minit. Sekarang bawang dah tumis. Sekarang kita masukkan bawang putih, halia, kunyit dan seterusnya daun pandan. Biarkan selama 5 minit. Hilangkan bau bawang putih dengan halia. Sekarang kita masukkan tomato. Masukkan ubi kentang. Gaulkan sebati. Masukkan garam sedikit dalam satu sudu. Ikut ke rasa kalau tak cukup garam, nanti kita tambahkan sedikit. Sekarang kita masukkan cili kering. Sekarang kita masukkan air satu mangkuk. Sekarang
sebati dan biarkan dalam 10 menit. Jangan lupa saya tambahkan gula dalam satu sudu. Sekarang kita masukkan sos tiram vegetarian dalam 2-3 sudu. Masukkan sos tomato sedikit. Sekarang kita masukkan sos soya nugget yang dah goreng. Kawalkan, biarkan dalam 10 minit. Saya masukkan cili kering yang paste dia tu sedikit je dalam 2-3 sudu sebab cili kering ni pedas sangat. Saya kurangkan, kalau yang suka pedas boleh tambahkan. Ubi kentang kita pun tengah dah masak. Sekarang nasi kita dah siap. Tengok nasinya cantik. Tak ada melekat. Okay. Kawan-kawan, nasi lemak pandan vegetarian kita dah siap, yang sedap. Boleh dimakan bersama apem kacang timun. Sangat sedap. Kalau suka video saya, subscribekan video saya, likekan video saya, sharekan video saya. Okey, bye-bye. Jumpa lagi video yang akan seterusnya.